Anda bersama channel Krab Cigugur. Channel ini memberikan tutorial, berita, dan video yang menarik. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krab Cigugur. Like. Hah? Atau halo, ketemu lagi dengan channel Krab Cigugur. Kebetulan bulan ini nggak boleh ada hajatan, guys ya. Tapi kalau akad nikah katanya boleh. Jadi ini ada saudara kita, Jamal ya? Akan melakukan akad nikah, guys. Jadi di dalam pandemi COVID ini nggak boleh hajatan, guys. Tapi akad nikah boleh. Ya, kita saksikan kayak apa prosesi akad nikahnya, guys. Jadi gunakan prokes, protokol kesehatan. Kita simak dan kita ikutin prosesi akad nikah. Dari pagi sih udah. Nah, ini adalah Neng siapa? Neng Indri. Hari ini dia akan melangsungkan prosesi akad nikah. Jadi protokol kesehatan juga harus dipakai, guys ya. Jadi dia pakai visor. Gimana Neng? Hari ini mau melangsungkan akad nikah? Oh, deg-degan katanya, guys. Katanya dia perasaannya deg-degan, itu adalah hal wajar ya. Saya juga mungkin kalau melakukan akad nikah akan merasakan deg-degan. Ya ternyata di dalam pandemi COVID ini nggak boleh ada hajatan, guys ya, tapi akad nikah boleh. Jadi gunakanlah prokes, protokol kesehatan. Halo, jadi ini kebetulan kalau hajatan nggak boleh, guys ya, hajatan nggak boleh. Ini adalah acara akad nikah atau prosesi ijab kabul, guys. Ya kita lihat ya, kelihatan di sini ada mau melakukan saweran, guys. Kita lihat. Ternyata Neng Indri, ternyata udah rapi ya Neng Indri ya. Ya senyum, guys. Neng Indri ketemu itu Jamal di mana? Ketemunya di mana? Oh, dia pernah ke rumah, guys. Jadi sempat pacaran dulu, guys. Jadi Neng Indri sama Jamal ini sempat pacaran dulu. Ya, semoga prosesi akad nikah lancar, guys ya. Jadi gini, guys, ini adalah orang tuanya adik Jamal dan ibunya. Ternyata dia menunggu Pak Naib ya. Sambil nunggu kita ini. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan, guys. Teh ini buat apa, Teh? Buat saweran. Oh, ternyata saweran ya. Begitu akad nikah sudah kelar. Disawer. Ternyata gini, guys. Banyak juga, guys. Ada uang, ada permen. Jadi kita ikutin ya sawernya kayak apa. Sekali lagi hajatan nggak boleh ya di dalam pandemi COVID ini. Tetapi ini hanyalah melakukan akad nikah prosesi. Biasanya masuk ulur ya sama ada. Adalah Ibu Titin. Ibu Titin udah kelar, Bu? Oh, saya dari tahun 86. Enggak, udah kelar belum ini? Alhamdulillah ternyata ini yang merias Neng Indri ya. Neng Indri adalah Ibu Titin ya. Ternyata Ibu Titin ini juga buka salon di wilayah Rancakesik, Kuningan. Ternyata dia sudah lama ya. Dari tahun berapa, Bu? 86. Jadi dia Ibu Titin ini dari 86. Dia dulu itu otodidak ya, jadi ikut ke orang lain. Jadi dari situ dia belajar. Ya, semoga banyak rezekinya, Ibu ya.
Halo, halo. Ketemu lagi dengan channel Krab Cigugur. Ibu ini ya, namanya apa sih, Bu? Papais. Ternyata itu papais itu makanan tradisional, guys. Papais puntir sama ini. Nah, dia ternyata makannya itu pakai kuping kayak gini, guys. Jadi ini nih adalah makanan tradisional ya. Terus yang ini juga agak gepeng ini, pipih ini namanya apa ini, guys? Papais enten. Papais enten. Ini ternyata di sini juga ada Ibu Nok ya, yang nggak asing lagi ya. Jadi gunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi bedanya apa, Bu? Yang pipih sama yang ini deh, Bu? Kalau ini asin, kalau ini manis. Oh, ternyata dia di beda bentuk itu biar nggak ketuker, guys ya. Jadi ini yang manis, kalau ini yang asin, makanya sama kuping yang tadi. Jadi bikinnya mungkin kemarin ya. Jadi saya nggak bisa lihat bikinnya kayak apa. Oh, ronge-ronge. Peye. Oh, ternyata dia makannya sama peye, guys. Ini ternyata terbuat dari bahan apa aja, Bu ya? Beras. Dari tepung beras. Sangat kreatif Ibu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krab Cigugur. Jangan lupa loncengnya, guys. Jadi di sini lagi disusun nih, guys ya. Jadi supaya rapi aja, guys ya. Jadi ini bentuknya ada dua, papais enten dan papais pupuntir. Pupuntir. Ya. Jadi ini adalah makanan khas ya, masih tradisional. Jadi kita lihat makannya gimana juga. Saya nggak tahu. Digaya. Dengan cara digayem. Aduh. Ternyata katanya makannya boleh dengan cara gimana, yang penting digayem, guys. Bu, kayak gini biasanya kuatnya berapa hari, Bu? Satu hari ya? Dua hari, tiga. Oh ya, sekitar dua hari ya. Jadi termasuk harus cepat-cepat dimakan ya. Saya juga siap, Bu, ini makan. Gak boleh. Ternyata kita rapiin, guys ya. Ini dibikin bentuk ini biar nggak ketuker, guys. Ada yang pipih, ada yang bentuknya kayak gini, guys. Nah, ternyata pakai ini ya. Kita coba ya. Ini kuping ya. Nah, ini kuping waktu itu di YouTube udah ada ya tutorial bikin. Dan kita coba ini. Ternyata sama Ibu Nok ini udah disiapin kayak gini. Jadi makannya itu nggak boleh berbarengan ya. Kalau berbarengan keder ini. Ternyata enak juga, guys. Papais sama kuping. Jadi jangan lupa ya lah. Like, comment, subscribe di channel Krab Cigugur.